أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق الله العظيم الحمد لله syukur pada Allah Subhanahu wa taala Allah pertemukan kita pada tengah hari petang yang berbahagia tengah hari menuju ke petang yang berbahagia dalam keadaan ada ramai hamba Allah termasuk kita melakukan dosa tapi Allah masih bekalkan oksigen dan nafas pada di siang harinya. Dalam keadaan kadang-kadang kita mencabar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan kita, Allah atas sifatnya innallaha ghafurur rahim, pengampun dan penyayangnya Allah, maka Allah masih bagi ruang untuk kita melakukan tubuh ilallahi taubatan nasuha. Jadi marilah sama-sama kita bersyukur. Jangan lari daripada dua perkara. Pertama, minta ampun sentiasa, istighfar. Dan yang kedua, syukur sentiasa dengan nikmat supaya kita tidak termasuk golongan yang kufur. Pada petang yang berbahagia ini, insya-Allah kita nak sembang-sembang tentang hijrah. Ya, tentang hijrah, iaitu hijrah yang macam mana? Hijrah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 218. Ya, Allah menyebut innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, apa itu hajaru, dia berhijrah, walladzina hajaru wajahadu, dia berjuang, fi sabilillah tu dia berjuang dan berhijrah atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itu mencari rahmat semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi sama-sama kita mengambil pengajaran daripada tajuk kita hari ini pada permulaan ini berhubung dengan hijrah, ilmu dan pemikiran. Ramai orang ada ilmu tapi ilmunya ilmu yang batil. Ramai orang ada ilmu tapi ilmunya memudaratkan dia. Dia menjadi angkuh dan sombong dengan ilmu yang dia ada. Jadi kita nak cari ilmu yang mana? Ilmu walaupun cuma sedikit tapi dia memberi manfaat, seperti mana Nabi mengajar kita supaya berdoa, Allahumma inni, Allahumma inni, ya, Allahumma inni, kemudian minta, ya Allah, ya Tuhanku, minta. Apa dia diminta? As'aluka, minta kepada Allah supaya kita diberi ilmu yang manfaat. As'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala, ya Allah, beri kurniakan pada aku ini ilmu yang manfaat. Bukan banyak ilmu je, bukan, tapi ilmu yang manfaat. Apa erti ilmu yang manfaat? Sampai pada kita, kita boleh guna, orang lain boleh ambil kesan daripada itu. Jadi itu ilmu yang manfaat. Kita tak nak ilmu banyak tapi dia rosak. Sebab tu kita nak berhijrah. Hijrah
Itu dalil yang Allah sebut bahawa hijrah itu Allah kata sifat orang beriman. Innal ladina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu. Andai katalah kita, tuan-tuan dan puan-puan termasuk saya, mengaku yang kita orang beriman, sifat pertama, walladina hajaru. Dia orang yang sentiasa berhijrah daripada sesuatu yang tidak betul kepada yang lebih benar, daripada yang lemah kepada penuh kekuatan, daripada ilmu yang batil kepada ilmu yang hak, daripada segala-gala kekurangan kepada menuju ke arah kesempurnaan. Itulah yang kita perlu pikul dalam kehidupan kita, insya-Allah. Selepas disebut itu bahawa walladzina hajaru, orang-orang yang berhijrah, dan wajahadu, ya, wajahadu, iaitu dia berjuang. Tuan-tuan nak menuntut ilmu kena ada perjuangan. Kalau tak ada perjuangan, tak dapat. Kita mesti ada perjuangan. Orang kadang-kadang, tuan-tuan kalau mengaji, tuan-tuan, saya pengalaman, cerita pengalaman kelas Al-Quran Muslimat 7 tahun lepas buka kelas pendaftaran 40 orang. Selepas 7 tahun 3 orang mati, sekarang ada 47 orang. Itu kelas Muslimat. Tarikh yang sama pendaftaran kelas pelajar lelaki, ya, Muslimin, yang umurnya Muslimat dan Muslimin semuanya emas. Gangsa ada sikit, perak ada sikit. Muslimin daftar 14 orang, lepas 4 bulan tinggal 4 orang. Sekarang dah tak ada orang. Ha tu. Tak tahu pergi ke mana. Nak kata Muslimin mati, tak ada. Muslimin ada jumpa pasal malam. Ha tu kan, tapi kita tak ada kekuatan. Ya, kita tak ada kekuatan. Maka pertama sekali, kita perlu berhijrah. Seandainya kita tahu, sedar ke tak sedar yang kita kurang ilmu, bila ada kesedaran, maka dia berhijrah untuk cari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam berhijrah, dia ada perjuangan. Ui, pagi tadi dah ada kuliah subuh, hadir. Tahan sikit kuliah duha. Balik kejap kuliah zuhur, datang balik. Kejap lagi kuliah asar. Kenapa? Ada ruang, tapi kadang-kadang kita tidak memanfaatkan ruang ilmu itu tersebut. Jadi perkara pertama sekali, kita perlu ada sifat ingin berhijrah, memperbaiki diri daripada satu hari ke satu hari. Jangan lalai. Kita tak ada kekuatan. Tak ada kekuatan. Seorang penyanyi Indonesia, Roma Irama, dia kata kita cari dunia kuat tapi cari ilmu tak kuat. Dalam lagu dia disebut lama dulu, tahun 870-an lah kata lebih kurang itu. Dia kata apa ya? Dalam aku berkelana, tiada yang tahu kemana ku pergi, tiada yang tahu apa yang ku cari. Gunung tinggi kan ku daki, lautan ku seberangi. Aku tak peduli. Nah, cari dunia, gunung tinggi sanggup ku daki. Saya tambah, biarpun datangnya gunung berapi. Ombak yang besar, ombak tsunami boleh hadapi. Tapi kadang-kadang masjid dan tempat mengaji belakang rumah pun tak kembali. Tu perjuangan manusia, kalau dia nak cari dunia dia kuat. Katalah kita drebar lori, terpaksa ambil barang di Pulau Pinang, keluar pukul 3 pagi. Sanggup kita. Tapi kalau nak bangun solat tahajud 2 rakaat, orang tahajud kita terkejut. Solat subuh berjamaah hilang dari pandangan. Bila penuh? Solat Idul Fitri. Masa itu penuh. Maka sebab itu kita kena tambah hijrah ilmu. Hari ini kita boleh cek diri kita, di mana kedudukan ilmu kita.
tahap tadika ke, sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, diploma ke, tahap-tahap pemahaman kita tentang agama. Bukan sijil, bukan, tapi tahap. Apakah kita memahami? Disebabkan dalam hadis Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa-siapa yang Allah nak bagi padanya kebaikan, maka Allah jadikan dia faham agama. So kalau kita tak faham agama dan tidak mahu berjuang memahami agama, maka kita tidak termasuk orang yang memperolehi kebaikan. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Jadi kita boleh cek, ya, paling tidak kita berusaha. Mungkin kita bukan al-ulama, mungkin kita bukan para ustaz dan ustazah, tapi kita di antara orang yang teringin nak belajar. Tu pun yang duk datang masjid dengar ceramah tu pun, ya Allah, masuk-masuk dengar ceramah, baru faham. Kejap dah keluar, ya Allah, udah lupa. Ngaji baru tadi, keluar makan aja udah lupa. Jadi bukan ilmu banyak itu, tapi ilmu yang manfaat. Ya, ilmu yang manfaat. Jadi sebab itu, bila kita melihat dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 218, Allah kata kita kena hijrah dan kita kena berjuang. Dan penghijrahan serta perjuangan kita mesti di atas landasan ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itu berjuang, mereka itu berhijrah semata-mata mencari rahmat dan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cari ilmu disebabkan nak jadi mufti contohnya. Jangan cari ilmu nak jadi orang yang dibanggakan, tak ada. Cari ilmu untuk apa? Pertama, menyediakan landasan jalan untuk ke syurga, dan cari ilmu menghindarkan simpang-simpang menuju ke neraka. Sebab itu bila ada ilmu, orang yang ada ilmu, bila dia tinggal sunnah Nabi, dia rasa rugi. Orang yang ada ilmu, bila dia langgar perintah Allah, dia rasa berdosa. Tapi kalau orang yang tak ada ilmu, solat subuh ditinggal, zuhur ditinggal, asar ditinggal, masjid juga ditinggal, tak pernah fikir nak rasa dosa, tak ada rasa dosa. Ini bahaya. Sebab tu ilmu adalah nur, ilmu adalah cahaya yang diberi kepada akal fikir manusia. Maka insyaAllah pada tengah hari dan petang yang berbahagia ni, kita nak jadi yang pertama seorang ahli hijrah, memperbaiki diri. Yang kedua, jadi seorang pejuang yang tidak pernah kalah di dalam belajar. Dan ketiga, harus betulkan niat ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka buat bukan kerana manusia, mereka buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Saya memilih beberapa ayat Al-Quran untuk kita ketengahkan, ya, pada hari ini. Tuan-tuan perasan tak kita orang Melayu ngaji Quran tak faham? Jadi Al-Quran pada kita dia tak jadi ilmu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran itu kepada manusia untuk jadi hudan linnas. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas ila akhiril ayat. Kami turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan menjadi petunjuk kepada manusia. Tapi manusia Al-Quran dia tak dapat petunjuk sebab dia baca tak faham dan dia sengaja tidak mahu membaca terjemahan. Itu lebih buruk. Ya, akhirnya Al-Quran tak jadi kesan apa-apa pada kita dan kita tak dapat ilmu. Itu pertama, apa dalil dia kita kena hijrah? Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 218. Baik. Yang kedua, apa dalilnya kita kena belajar ilmu? Tadi hijrah, berubah. Apa dalil dan perintahnya untuk kita belajar ilmu? Daripada surah At-Taubah. Ya, surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 122. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa ma kanal mu'minun liyaghfiru kaffa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan tidaklah betul
yakni orang-orang yang beriman keluar semuanya pergi perang. Kalau tiba-tiba time kita perlu pergi perang, Allah kata tak betul. Kalau semua sekali keluar pergi perang tu tak betul. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Oleh itu hendaklah keluar sebahagian sahaja daripada mereka, dan supaya orang-orang yang ditinggalkan itu mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut di dalam agama. Dalam peperangan, katalah kita nak pergi Rohia, Arakan. Jangan pergi semua orang Islam. Takut pergi-pergi mati, akhirnya ilmu tak sampai. Jadi pergi sebahagian, sebahagian tinggal di Putrajaya. Buat apa yang sebahagian ditinggal? Mendalami ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Allah katakan, dan supaya mereka itu dapat mengajar kaumnya. Ya, yakni apabila yang tertinggal dan juga mereka kemudiannya balik berjuang, apabila orang itu kembali, mudah-mudahan mereka itu dapat berjaga-jaga daripada larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi perang pun ada hukumnya. Awak tak boleh bunuh ikut suka hati, tak boleh bunuh budak, tak boleh bunuh orang tua, tak boleh bunuh orang dhaif, tak boleh bunuh tentera yang sudah menyerah diri. Kan dia ada undang-undang dia. Tuan-tuan, puan-puan, perasan tak? Kita kan baru lepas ibadah kurban, tapi rupanya ramai yang terkurban. Lembu dah tentu mati syahid ibadah kurban. Kita banyak masuk neraka ibadah kurban. Kenapa? Pertama sekali, tukang penyembelih. Tukang penyembelih awal-awal bawa lari ekor lembu. Ekor lembu buat lari. Syarat nak bagi aku menyembelih, boleh bagi aku. Sedang dalam hadis kata haram, haram memberi upah kepada penyembelih dan petugas-petugas. Grup hak pertama pergi habislah. Kenapa? Sebab tukang penyembelih menyembelih dengan dia tahu ilmu menyembelih tu saja, dia tak faham ilmu menyembelih dari sudut agama Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa lagi yang terkorban? Petugas-petugas yang melampah, belum lagi daging tercicir ke bawah, tiba-tiba daging batang pinang dah tak ada. Yang ada batang kelapa je. Mana daging batang pinang? Bawah daun pisang sembunyi. Bahayanya. Masa pembahagian pula tu takut nak bagi dengan orang kampung. Akhirnya sampai ke Isyak, daging lambat-lambat. Last kali siapa buat balik? AJK. AJK bermaksud neraka. Kenapa? Sebab ilmu tak ada. Dia buat ibadah korban tidak mengikut kepada ilmu yang Allah perintah dalam surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat ke-36 dan ke-37. Dia tak pergi, dia tak tengok kat situ. Akhirnya kita buat tak? Kita buat, tetapi mengikut hawa nafsu. Ini keburukan manusia yang tak ada ilmu. Orang yang ada ilmu, solat tahajudnya maksimum 13 rakaat satu malam. Pertengahannya 11 rakaat satu malam. Minimanya 9 rakaat satu malam. 2, 4, 6, 8, 1 witir. Tapi kalau orang yang tak ada ilmu, tiba-tiba dia berhijrah dan berubah, maka dia akan buat 28 rakaat satu malam. Dan akhirnya dia cuma berdapat buat sekali kadang-kadang setahun. Tapi tak, Nabi suruh buat sedikit-sedikit dan sedikit, insyaAllah berpanjangan. Kan? Jadi sebab itu, perkara besar ni, menuntut ilmu atau belajar ilmu, sehingga Allah kata, bab perang pun jangan pergi semua. Sebab perjuangan menuntut ilmu juga adalah sebuah peperangan. Peperangan dengan apa? Hawa nafsu. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba rujuk dalam Al-Quran surah Yusuf surah ke-12 ayat 53. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita, innan nafsala ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Allah kata sesungguhnya hawa nafsu tu dia mengajak kepada kejahatan, melainkan nafsu yang sentiasa di bawah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita hari ini alhamdulillah
sempat duduk dalam taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa tuan-tuan dan puan-puan hari ini Allah satukan kita dalam taman syurga, nanti Allah satukan kita dalam Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Usaha ke arah untuk belajar ilmu itu sangat-sangat penting. Pastikan kita ada ilmu baru buat, kalau tidak kita akan buat benda-benda lain. Kita tak sebut tentang benda-benda yang disebut berkaitan dengan hadis. Banyaknya hadis palsu yang keliling kita ni, banyak sangat hadis maudhu'. Yang hadis sahih tak nak pakai, dia pakai hadis-hadis maudhu'. Kiri kanan semua dalam WhatsApp kita tu. Maka hati-hati. Belajar ilmu ini perintah. Perintah pertama tadi, perintah berhijrah. Perintah berjuang, betulkan niat kerana Allah. Daripada Al-Baqarah, surah kedua ayat 218. Perintah kedua, menuntut ilmu. Sebelum tu nak berjuang, nak berhijrah, mesti ada ilmu. Jangan tiba-tiba je nak berubah dan dia tak belajar, akhirnya dia berubah menjadi sesat. Akhir dia belajar di mana? Dia tak datang masjid. Ceramah yang terbuka macam ni dia tak datang. Dia pergi tempat-tempat lain. Rumah Tok Guru katanya. Akhirnya zikirnya bunyi apa? Zikir dia bunyi dia pelik-pelik. Dia bunyi Guru Yahya, Guru Yahya, Guru Yahya tu bunyi pelik. Sedangkan dekat masjid kita ngajar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi dia mengaji tempat gelap. Hak di sini dia tak nak datang. Inilah bahayanya apabila tak ada ilmu. Itu yang kedua. Seterusnya yang ketiga. Tajuk kita tu apa? Tajuk kita tu hijrah, ilmu dan fikir. Jadi hijrah ada dah. Allah perintah. Memang kena hijrah. Dia tak hidup gitu je. Umur 6 tahun, solatnya baca apa? Al-Fatihah. Inna a'tainakal kautsar. Al-Fatihah. Qul huwallahu ahad. Sekarang bukan 6 tahun, sekarang 66 tahun. Masih baca yang sama. Oh, hati-hati. Kan kita kalau solat bacanya pendek. Sahabat kalau solat dia nak baca panjang supaya lambat habis pertemuannya dengan Tuhan. Dalam solat sepatutnya kita mengharapkan mereka baca seperti Nabi baca surah Al-Baqarah rakaat pertama 286 ayat. Sambung lagi belum rukuk, sambung lagi surah Ali Imran 200 ayat. Rakaat pertama aja 486 ayat. Masuk rakaat kedua An-Nisa 176 ayat. Nabi dan para sahabat solat dua rakaat solat sunat ratusan ayat. Kita tiga surah Nabi ratusan ayat. Kita dua rakaat tiga surah juga tiga kul. Sampai ketua itu je. Orang perempuan yang ngaji-ngaji tadi bila kita tanya akak ni hukum apa? Oh ini idgham mutamasilain bi ghairi gunnah. Yang atas hukum apa? Idgham mutajanisain wa idgham mutaqaribain. Tu boleh tanya laki dia. Laki yang berhenti mengaji tadi tu. Kan? Kita tanya pakcik ni nun mati bertemu nun mati 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 runtuh tu. Ha tu. Ilmu tak ada. Ilmu tak ada ni dia rosak. Sangat rosak. Kita bukan tak tahu, yang kita tidak tahu. Kita tahu sebenarnya, yang kita sebenarnya tidak tahu. Tetapi enggan mengambil tahu. Jadi yang rosaknya kita, yang ruginya juga adalah kita. Baik. Seterusnya kita masuk dalam bab yang ketiga, ayat yang ketiga, iaitu fikir. Ilmu dah, hijrah dah ada. Kemudian ilmu pun dah ada, surah Taubah tadi. Dan kemudian kita pergi kepada bab fikir. Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebut dalam surah Al-Baqarah, suruh kita fikir, ayat yang ke-44, surah yang kedua. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. Hujung tu kan, apa kata Allah? Patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan sedangkan kamu lupa akan diri kamu sendiri, dan padahal kamu semua membaca kitab Allah, tidakkah kamu berakal? Afala taqilun, fikir. Ayat ni kata apa? Kadang-kadang kita mak bapak nyuruh anak hafal Quran.
Dan nyuruh anak hafal Quran. Dan tolah sekolah tahfiz. Elok, alhamdulillah, baik. Saya ada sekolah pondok. Anak bapak, mak bapak ngantor je. Saya tanya, pakcik dengan makcik ngantor anak ni datang sekolah pondok buat apa? Eloklah ustaz, biar dia menghafal Quran 30 juzuk. Harap-harap besok dia dapatlah keluarkan saya daripada neraka untuk masuk dalam syurga kalau dia hafal. Saya kata yang pakcik dengan makcik teringin nak masuk neraka, kenapa? Kan? Yang teringin tu nak masuk neraka dah tahu, macam tahu je masuk neraka. Ada mak bapak komplain, dia kata, ustaz, anak pertama alhamdulillah 18 juzuk dah, tapi anak kedua lambat betul ustaz, baru 3 juzuk ni, macam mana cerita? Dia nak komen ke kita. Saya tanya kat dia, pakcik, anak pertama 18, anak kedua dah 3 juzuk, yang pakcik tu berapa juzuk? Ha ni ni, atak muru nana sabil birri wa tawsauna fusakum. Hampa, ha tu, main Kedah dah. Hampa suruh orang lain buat baik, hang duk suruh orang lain buat baik, tapi hang tak buat. Bahaya, sangat bahaya. Jadi kita mak bapak sebelum menyuruh anak, kita dulu buat. Macam mana nak ajar anak kita? Mari masjid, yang lelaki bawa lah, bapak ni bawa anak lelaki datang. Mari masjid, mak datang, bawa anak perempuan dia datang. InsyaAllah. Didiklah mereka. Jangan paksa sangat. Jangan paksa sangat. Kita tuan-tuan, hafal Quran ni letih akal. Letih rasa berat, no rasanya. Tapi lagu Hindustan tak pernah lupa. Ya tuan-tuan. Quran ni kita duk sebut tiap-tiap hari dan turun 1500 tahun Quran tu kan, komplit sampai sekarang tak reti-reti. Hafal jauh sekali. Lagu Hindustan tiap-tiap hari dengar. Start kereta ya, radio automatic on. Ya tuan-tuan. Start-start kereta yang kita dengar apa? Harga di badal rehe rup zendegi chabahi kabhi rehe dup zendegi hal par yaha jivar jiyo jo hai sama kal ho na ho. Paling tidak makmum kita yang tak ingat pun dia sambung boleh, itu pun jadilah. Iya, tu teruk. Bukan salah, tapi pastikan yang utama kita adalah fikir afala taqilun. Afala taqilun. Adakah kamu tak ada otak? Allah tanya gitu. Adakah kamu tak ada akal fikiran? Kenapa tak nak, tak nak fikir tentang kehidupan yang Allah dah bagi tahu kepada kita? Bila kita menyuruh orang lain buat baik, bila kita nak orang lain buat baik, tapi kita tak buat-buat juga, tambah kami yang cakap di depan ni lebih teruk tuan-tuan. Mau silap-silap masuk dengan kedulu daripada orang yang dengar. Orang yang dengar dia senang cerita, rasa letih, pejah mata, khusyuk dan tawaduk. Udah lena. Itu kan ya. Orang yang dengar dia tak letih sangat, tapi yang cakap tu akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Kita mak bapak jangan rasa selamat. Tuan-tuan perasan tak, kita mak bapak selalu nak anak taat pada kita. Tapi kita dah lama tak taat dengan mak bapak kita ataupun arwah mak bapak kita. Kita nak anak-anak dengar cakap, tapi kita sendiri pun tak dengar cakap mak bapak kita. Ustaz, mak bapak saya dah mati. Awak belum mati. Jadi tugas kita terhadap mak dan ayah belum habis sebelum kita mati. Tapi akhir manusia mereka yang hidup katanya, oh dah, mak dah mati, ayah dah mati, ustaz dah tak ada nak buat apa. Tak, doa belum habis putus. Sadaqah, wakaf, tak pernah berhenti. Menziarahi teman-teman arwah, tak pernah habis. Itu sunnah Nabi SAW. Tapi kadang-kadang kita leka. Tapi kita mahu anak duduk dengan kita, taat kita, jaga kita. Tapi kita tak ingat mak bapak dah mati lama, zaman Jepun katanya gitu. Akhirnya paling buruk perangai kita yang dah tua ni, sebab tak ada ilmu, sebab tak fikir, kita doa pelik. Kita tak doa macam mana Nabi ajar. Nabi kan suruh kita doa mak bapak. Allahumma gfir lana dhunubana. Contohlah kata kayak gitu kan.
waliwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Contoh, ya Allah ampuni dosa kami, dosa ayah dan ibu kami. Doa tu satu doa yang sebahagian ulama tasawuf menyebut barang siapa yang tidak berdoa terhadap mak dan bapaknya, mereka adalah anak yang durhaka. Jadi tugas kita mati, bila kita dah mati baru habis tugas kita. Apa doa kita? Kita tak mau ikut doa Nabi, kita tak mau fikir. Kita selalu minta apa yang dah ada tapi tak pernah puas hati. Apa doa Nabi? Doa cuba tengok tuan-tuan, cuba fikir apa Nabi doa. Nabi doa selepas baca tahiyat akhir sebelum bagi salam setiap solat fardu dan solat sunat. Tapi ramai orang Melayu Islam tidak beramal dengan dia, sedangkan dia hanya hadis salat. Ya, apa Nabi doa? Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, hindari aku dari azab jahannam, hindari aku dari siksa kubur, hindari aku dari kelalaian dunia, hindari aku dari fitnah saat aku mati, hindari aku dari kejahatan dajjal. Komplit permintaan Nabi. Tapi kita tak pakai, kita tak mau fikir. Apa doa kita? Doa kita pelik, doa kita mengikut hawa nafsu. Ya Allah, ya Tuhanku, duitku kurang, tambahilah. Itu doa kita. Rumahku kecil, besarkanlah. Hartaku sikit, banyakkanlah. Biniku satu, empatkanlah. Mengaku doa. Tuan-tuan, Allah bagi nikmat tak doa pun Allah bagi. Allah tak bagi apa yang kita nak, Allah bagi apa yang kita perlu. Kita mana pernah doa, ya Allah kurniakan bagiku sarapan pagi, kurniakan bagiku makan tengah hari, minum titarik jam 3 petang, maupun makan malam di juara tom yam. Mana dia pernah minta tapi makan tak? Makan. Belum pergi pejabat, jam 7 pagi kopi cekodok pisang di rumah. Jam 10 pagi di pejabat makan lagi, minum lagi. Nasi lemak, lauk soto. Jam 12 perut belum lapar, makan tengah hari biryani gam. Jam 3 petang, ya Allah, masih tea break, berhenti untuk minum teh karipap King Kong. Makan malam, ya Allah, itu dan ini. Sampailah waktunya jam 11 sebelum tidur, masih lagi minum teh. Roti telur. Tuan-tuan tahu saya pergi satu tempat, berhenti. Saya ni pergi satu Malaysia, pusing ceramah kan. Kemudian berhenti satu kedai mamak Bangladesh, ambil order. Dia kata, ustaz, dia kata, haji, nak order apa? Teh tarik kurang manis, roti telur. Dia kata, nak roti telur ke roti jantan? Saya terkejut, roti telur apa, roti jantan apa? Saya tanya. Dia kata, roti telur satu telur, roti jantan dua telur. Betul juga katanya. Iya, betul juga lah. Kita je yang tak tahu, Bangladesh lebih expert bahasa Melayu punya. Ha, tu kan. Manusia ni apabila dia tak fikir, dia akan jadi wasak dan binasa. Wasak dan binasa. Sebab tu nilai fikir adalah penting. Untuk kita melakukan sesuatu, daya fikir penting. Fikir sesaat, dua saat, tiga saat menyelamatkan segala-galanya. Fikir, insyaAllah. Kita datangkan masjid, teringin nak teringin ni, teringin mulut ni nak isap rokok. Sebab orang yang merokok tu kan teringin nak isap rokok. Kita fikir kejap, ya Allah, kalau ke hospital no smoking zone, kalau dekat pejabat kerajaan no smoking zone, kalau kat company no smoking zone, takkan dekat masjid aku boleh merokok? Ha, masjid lebih besar daripada tempat-tempat tu, lagilah no smoking zone. Tapi AJK pu berasap.
AJK. Ya betul. Hormatlah sikit rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak ikut benda tu dah haram dah. Tapi kalau dia kata makruh sekalipun, makruh dalam rumah mudah lah. Di masjid malu lah sikit dengan Allah. Kalau duduk di masjid tak malu, habis. Habis. Allah kata dalam Quran apa? Surah Al-A'raf ayat 179. Manusia yang kurang daya fikir atau tak mau fikir. Allah kata dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 179. Kata Allah apa? وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَمْ بَلْ هُمْ أَضَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Manusia kalau dia berhijrah juga tapi tanpa ilmu, tanpa fikir, kata Allah apa? Telah kami jadikan neraka Jahannam ramai di dalamnya terdiri daripada jin dan manusia. Jin kita tak payah kisah sebab jin bukan anak beranak kita. Bukan sepupu sepapat kita. Bukan adik beradik kita. Tak payah ambil mangkuk isi air nang budi nang kuih budi kuih cari jin. Tak payah. Tu tak ada kerja namanya. Saya kadang-kadang orang minta tolong ustaz. Tolong kejap ustaz. Tengok ke rumah saya. Kenapa saya tanya gitu? Rumah saya keras ustaz. Ya le, buat pakai batu bata le. Memang keras le. Kadang dia kata, ustaz, ustaz boleh buat pagar tak? Saya kata, boleh juga kawan pandai. Pergilah tengok. Tengok pagar dah ada. Rupanya dia kata pagar tu. Yang banding-banding tu dan sebagainya. Manusia dia fikir pelik. Bila Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam neraka itu ada jin dan manusia. Kita fikir tentang kita. Kita ada kemungkinan berada dalam neraka Jahannam. Kalau kita tidak mau fikir. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati tak mau beriman pada Allah. Masih ingat lagu Hindustan? Ha, tak ingat? Bagus. Hafal Quran. Kan dia? Lagu Hindustan sebut apa? Dil to pagal hai, dil divana hai, dil to pagal hai, dil divana hai. Hati boleh jadi gila, hati boleh jadi rosak dan binasa. Dil to pagal hai, hati boleh jadi gila. Kenapa? Sebab dia tidak dijaga dengan akal yang kuat berfikir. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati mereka tak mau beriman dan tidak mau memahami ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Orang yang tak mau fikir, ni ada mata tapi dia tak nampak kebaikan. Lalu sebelah surau Putra Al-Amin beritahu akad. 8 tahun beritahu akad. Pasal malam beri makan. Oh, bahaya. Sangat bahaya. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya pendengaran telinga tapi telinga tu tak dapat mendengar seruan Allah. Mikrofon kita ni 12 kilometer kiri kanan satu pusingan. Kalau ikutnya kan speaker atas tu, ya Allah, punya besar. Semput aja hayya lal salah hayya lal falah. Semua orang dengar tapi rupa-rupanya ramai manusia yang kurang fikir. Mereka ini mendengar menggunakan telinga zahir tapi telinga hatinya sudah lama pekak lagi tu. Ada manusia memandang masjid dan surau walaupun ketika orang sedang solat dan melakukan kebaikan dia pandang tapi dengan pandangan mata zahir tapi pandangan mata hatinya sudah lama buta. Akhirnya hatinya rosak dan binasa. Maka sebab tu kalau kita mengaji dalam bab hati, tiga asas kedudukan hati ni bagi orang tak fikir. Pertama, kata ulama, rasa bersalah bila buat dosa. Ini baik. Bila
katalah buat dosa tu tak buat dosa tapi tak datang mengaji, rasa macam salah je, rugi je kan. Itu bagus. Atau dah lama tak telefon mak dengan ayah, asyik telefon kawan je. Lama tak telefon, tak WhatsApp mak. WhatsApp group kita ada 51 group. Tak ada nak tidur WhatsApp group. Kan persatuan itu, beli tupperware itu dan ini dan sebagainya. Kan, dan sebagainya. Maka itulah yang terjadi. Apa pertama sekali apa dia? Yang pertama sekali rasa bersalah bila buat dosa. Yang ni baik, semua manusia buat dosa. Tapi ingat ya, bila rasa bersalah kita kena buat apa? Balik kepada Allah, istighfar. Tapi sayang kita masih rasa bersalah, buat juga. Rasa bersalah, buat juga. Rasa bersalah, buat juga. Naik lagi satu peringkat, hati semakin sakit, mungkin sudah jadi barang. Bila rasa biasa bila buat dosa. Pertama, rasa bersalah. Hati rasa, ya Allah, dosa ni tinggal. Tak, tapi kalau dia ulang. Allah bisa tegal biasa. Jadi, akhirnya, jadilah satu golongan yang dipanggil sebagai orang yang sudah jadi barah di dalam hatinya. Rasa biasa bila buat dosa. Dan lebih buruk, bila buat dosa terlepas, buat dosa untung, buat dosa terlepas, buat dosa untung, maka naik satu peringkat di mana hatinya mati. Dia tak nampak kebaikan. Apa dia? Rasa seronok bila buat dosa. Tuan-tuan, orang yang mula-mula nak belajar beli nombor ekor, takut dia kali tamu tuan. Dia nak pergi kedai, nak pergi beli nombor apa pun dia tak kerti, dia tanya kawan. Kertas beli dia tu berkata-kata dia simpan, nak simpan dalam bukit takut bini jumpa. Simpan bawah sip motosikal tu pun takut terjijik. Dia takut mula-mula. Jadi masa pergi beli kali pertama tu, dia dapat dosa tu, helmet dia full face, tutup cermin penuh tu. Dia tahu nanti orang nampak dia malu, tapi dia tak perasan dan dia telah lupa bahawa Allah Maha nampak. Dia tak perasan kebesaran Allah, dia tak perasan. Akhirnya dia buat dosa. Mula-mula takut. Kita tanya, Bang Man nak pergi mana Bang Man? Saja pergi jalan-jalan kat Pekan. Sedangkan dia nak pergi beli nombor ikut. Tapi kenapa? Dia masih rasa bersalah lagi. Tapi tuan-tuan, bila dia buat lagi, kita tanya, Bang Man nak pergi mana? Biasalah, beli nombor. Dia tak rasa dah. Dosa dah tak rasa dah, sebab dah biasa sangat dah. Dan kita tegur, Bang Man, udahlah tu, haram. Anak bini nanti semua makan benda haram. Ustaz apa dapat? Saya sekali beli 2-3 ribu dah dapat. Dia seronok bila buat dosa. Ni yang bahaya. Satu, bila Allah bagi kita ujian, ini satu keseronokan pada kehidupan orang mukmin. Ajaban li amril mukmin, kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim. Ya, ajaibnya orang beriman. Apabila datang kepada mereka sesuatu yang mereka suka, lalu mereka mengatakan apa? Alhamdulillah, syakara, mereka bersyukur. Tapi bila datang kepada mereka sesuatu yang mereka tak suka, itu musibah, mereka sabara, mereka kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka tak pernah komplain dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana mereka sedar mereka hanya seorang hamba yang tak punya apa-apa, melainkan meminjam hak milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak letak hak ketiga tadi tu. Yang ketiga apa? Daripada surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 44. At-ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Patutkah kamu menyuruh manusia berbuat kebaikan sedangkan kamu lupa akan diri kamu sendiri, padahal kamu membaca kitab Allah. Dalam kitab Allah mengingatkan kita semua perkara. Contoh dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-11, cerita tentang hukum pembahagian harta faraid. Bukan tak baca, baca. Tapi bila mak bapak kita mati, ya, kita sampai pada bab tu, kita kata tak payahlah, tak payah ikutlah. Sedangkan hukum itu adalah suatu keteguhan, hukum yang tidak boleh diubah. Tapi sayang, seribu kali sayang, kita membelakangkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kita baca kitab Allah. Kitab Allah menyuruh kita warka'u ma'ar raki'in, sujudlah atau rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, solat jamaah. Tapi kita tak rasa rugi bila meninggalkan perintah Allah. Tuan-tuan, tawaran yang Allah khabarkan dan Allah beri kita adalah tawaran yang sangat besar. Contoh-contoh, solat subuh berjamaah, sampailah solat lain semua berjamaah, Allah bagi 25 atau 27 kali ganda. Dua hadis yang berbeda. Kebanyakannya 27 kali ganda. Dalam keadaan Allah offer, wahai hambaku, lakukanlah solat jamaah, aku beri padamu 27 kali ganda kebaikan. Tapi ramai hambanya tidak menerima tawaran dan offer dari Allah. Malah tindak tanduknya itu seperti menyombong. Tak apalah, solat di rumah, solat sendirian, satu pun satulah. Tu manusia nyombong, kan? Udah, dalam solat subuh pula Allah Subhanahu Wa Taala, dalam solat dah Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada Nabi, Nabi bagi tahu kepada kita. Ni saf yang pertama. Seandainya mereka tahu bahawa saf pertama itu suatu besarnya keindahan, maka kalau merangkak, terpaksa merangkak dalam untuk solat jemaah, maka mereka akan datang dalam keadaan merangkak. Tapi kita tenang kat rumah, damai kat rumah, tak pergi solat jemaah, kan? Dalam keadaan Allah offer, bacalah Al-Quran, setiap daripada hurufnya kami gandakan bagi kamu 10. Alif 10, lam 10, mim 10. Sebut alif, lam, mim aja dapat 30. Tapi kita kata tak apalah, baca WhatsApp udahlah. Dalam keadaan Allah kata sadaqahlah, kami ganjarkan 700 kali ganda. Tapi kita termasuk golongan al-bakhilun wal-kedukutun. Itu bahasa baru. Al-bakhilun wal-kedukutun. Itu manusia. Tapi sayang, tawaran Allah kita tak terima. Tapi kalau giant bagi tawaran, eh cepat. Tesco belum pagar dibuka, kita sudah beratur. IOI mall. Nah, 6 tingkat semua jalan habis. Kenapa ya? Sebab manusia lalai. Kata sahabat kita yang dah meninggal dunia, satu peringatan bagi kita, dia kata apa? Usah dikau lalaikan, aduhai insan, taqwa kepada Allah, Tuhan pencipta alam, Allahu Rabbi. Siapa tu? Ahmadi Hasan. Dia pesan pada kita, laluilah jalan-jalan yang diredhai, segala tegahan segera dihindari, bawakanlah diri jalan takwa selalu. Ikut jalan takwa, ittaqullah, ittaqullah. Tapi bila manusia lalai, dia tak kuat fikir dan dia tak mau fikir. Sepatutnya setiap hari kita fikir. Kerana apabila kita habis saja satu hari, bermaksud kita kehilangan umur satu hari. Tambah lagi keesokan harinya, bermaksud kita semakin dekat kepada mati. Tapi kita tak fikir. Nah, atuknya umur 75, cucunya sambut hari jadi atuknya, beli kek 7 tingkat, 75, beli kek 7 tingkat. Lilin pula tu diletaknya, lilin besar 7, lilin kecil 5. Sekali suruh atuk tiup, tarik nafas, calur bintik, calur gerting, habis atuk mati. Kan? Sepatutnya kita kena ingat bahawa setiap datangnya tahun bagi kita itu menunjukkan kita semakin dekat kepada mati. Tapi kita tak perasan. Dan kadang-kadang bukan tak perasan, kita tak ada perasaan. Damai, tenang. Sebab itu manusia di dalam hidupnya ada sifat kehaiwanan. Tuan-tuan tengok sekarang, yang buang anak dalam tong sampah, anjing ke manusia? Manusia. Jumpa anak dalam longkang kan? Manusia.
anak di dalam, kita jumpa dalam tong sampah terbakar janinnya, janin manusia. Mana ada jumpa anak anjing mak dia buang dalam tong sampah? Tak ada. Anjing pun pening sekarang. Polis pakai dia untuk tangkap orang. Siapa-siapa yang jahat ni, anjing jahat ke orang yang jahat? Sekarang kita letak security guard kat depan rumah, tak berapa percaya sebab kena rasuah. Letak anjing, okey, boleh percaya sekarang. Jadi kita pun pening, siapa yang baik, siapa yang jahat. Sebab tu manusia, manusia ni makhluk paling baik dan boleh jadi makhluk paling jahat. Paling jahat. Kadang-kadang kita guna bahasa, oi, jangan jadi bodoh seperti lembu. Eh, mat, bodoh-bodoh lembu pun jual 4,800 tau. Bodoh-bodoh lembu pun dagingnya RM32 sekilo. Bodoh-bodoh lembu pun kulitnya dibakar buat masak lemak. Kalaulah kukunya boleh direbus, mau direbus kita. Kita apa yang ada? Apa pun tak ada. Kan? Sebab itu kita harus fikir, tengok sebelum kita kata atau menyuruh pada orang lain, maka tengok dulu diri kita. Tengok dulu diri kita. Baik. Itu ayat yang ketiga. Dan seterusnya, yang keempat daripada surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 32. Allah suruh kita fikir tentang ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum. وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. Di hujung tu, أفلا تعقلون. Apa kata Allah? Dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dunia kita ni adalah sesuatu hiburan yang sia-sia dan melalaikan kita. Kalau kita tengok dalam rumah, ya Allah, di ruang tamu TV-nya 88 inci. Tengok Doraemon sama besar dengan kita. Di ruang makan, dining area pun ada TV sambil makan nonton TV. Di dapur bini sambil masak lagi nonton TV. Dalam bilik tidur sambil rehat-rehat sebelum pejam mata masih nonton TV. Akhirnya manusia lalai sepanjang kehidupan. Lalai habis-habis. Inilah kerugian besar dalam hidup kita apabila kita tak nak fikir. Cuba kita fikir umur kita. Umur kita kan ada, tuan-tuan, ada dah sampai warga emas. Saya masih gangsa. 47 gangsa, 50 ke atas perak, 60 ke atas emas. Apabila manusia tidak berfikir, maka manusia berlumba-lumba. Selepas mendapat duit simpanannya puluhan tahun di dalam EPF atau KWSP, katakanlah dia pencen ambil keluar umur 60 tahun. Dia jumpa ustaz, dia kata, ustaz, minta tolong ustaz buat macam mana dapat duit ni. Pertama, keluar zakat 2.5%. Yang kedua, saya tanya dia balik, lepas zakat nak buat apa? Nak besarkan rumah. Saya kata, nak buat besar apa rumah? Awak dah umur 60, anak-anak semua dah habis, semua belaka dah, buat besar. Akhirnya cuba kita bincang tengok dalam hidup kita yang dah umur ni kan. Masa mula-mula kerja umur 20 tahun dapat beli rumah lega lagi. Alhamdulillah dapat beli rumah dengan loan kerajaan ke loan apa, semualah boleh beli-beli rumah. Tapi dalam ramai-ramai manusia yang boleh beli rumah, nak dapat seorang manusia yang bersyukur ketika mengambil kunci itu cukup susah. Beli rumah berapa keluasannya? Terrace house, double story, 20x70, 1400 square feet, 1400 kaki persegi. Pada dasarnya nikmat, besar nikmat sebab ada orang mati tak pernah mendapat beli rumah. Kita awal-awal dah beli rumah. Dah dapat je kunci, pergi tengok rumah, tolong fikir sekejap. Dapat je kunci, pergi tengok rumah, rumah baru dapat kunci ni.
Nak jumpa seorang yang Allahu Akbar, sujud syukur cukup susah. Tapi nak jumpa kita yang kaki komplain, ada. Pertama sekali, bini. Bang, dapur ni kecil bang. Rasanya dapur ni satu, kena buat dua dapur. Kita boleh ikut cakap bini, satu dapur kering, satu dapur basah. Menikah dengan dia 38 tahun, dua-dua dapur kering. Tak masak-masak, makan kedai mama aja. Rumah yang ada dua atau tiga bilik, dinambahnya sampai lima bilik. Anak kita dah jadi warga emas, anak pertama menikah dengan orang Jawa. Kat mana? Parit Sulung. Habis keluar daripada bilik pertama. Anak kedua menikah dengan Parit Bongsu. Kan? Maka keluar lagi. Anak ketiga nikah dengan orang Kuala Ketil Kedah, kampung saya. Keluar lagi. Anak keempat mengaji di Jordan. Sekarang dalam rumah ada siapa? Habis dah, yang tinggal kita berdua. Yang ada lagi bini tu pun seorang kencing manis, seorang darah tinggi, gaun, sakit jantung. Apa nak buat dengan rumah besar tu? Bila gaun tu, bukan kata berjalan, merangkak pun tak boleh. Ini umur 60, nak usahakan rumah kan gila namanya. Patut dipikir, duit ni simpan lama dulu nak buat macam mana? Pertama, settlekan hutang. Kalau ada takut mati dalam keadaan tergantung rohnya. Kedua, selesaikan tugas-tugas penting. Umrahnya, hajinya, apa-apa. Ketiga, wakafkan hartanya. Wakafkan hartanya. Sebab orang yang fikir, dia tak boleh bawa harta ketika dia mati. Tapi macam mana nak bawa? Sedekah ketika dia hidup. Beri hartanya. Datang surau putra Al-Amin, bawa duit sikit, masuk dalam tabung. Ketika dia masuk dalam tabung, ketika itu Allah simpan hartanya di akhirat. Bukti untuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Kan? Bila nampak je apa keperluan bagi, sedekah, 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 sedekah dan sedekah. Jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Esok mati boleh bawa apa? Apa pun tak boleh bawa. Orang bawa kita, bawa ke kubur. Kita nak pergi sendiri pun tak boleh. Apa yang kita boleh bawa? Tiga lapis kain kafan. Itu pun orang yang pakaikan. Jadi jangan berangan terlalu besar dalam hidup kita. Ya? Jadi jangan berangan terlalu besar. Kita nak letak bahawa dunia kita ini hanya jalan untuk ke syurga Allah SWT. Tuan-tuan, puan-puan, perjalanan kita ke dunia singkat. Cuma 9 bulan dalam perut mak. Itu perjalanan ke dunia. Tapi perjalanan kita ke akhirat, bila? Lahir saja ke dunia, bermulalah langkah kita menuju ke akhirat. Tapi kita lahir je ke dunia, bermulalah usaha kita menghimpun harta. Nah, itu dia tak tahu. Kita ada 4 alam. Cuba kita fikirkan. Alam rahim, alam dunia, alam barzah dan alam akhirat. Bayangkan Allah bagi pada kita satu alam yang cukup sempit dalam perut mak. Tapi kita tenang, kita damai, kita tak ada stres, kita tak ada migrain, kita tak ada apa, tenang. Agak-agak jemu duduk dalam perut tu kan pusing sana, pusing sini, terajang perut mak, kedebung, 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 kedebung. Haa tu, tu anak dalam perut. Makan, apa mak makan dia makan, apa mak minum dia minum. Kalau mak makan aiskrim sejuk dia kat dalam, mak makan cili api pedas dia kat dalam. Itu lebih kurang. Seronoknya dalam dunia yang sempit, tapi dalam jagaan Allah. Pernah kita dengar anak dalam perut batuk? Macam kita kat luar, pergi tak telinga dekat perut bini, tiba-tiba dengar kor, 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 kor. Tak ada. Keluar je ke dunia, maka lambang kerugian kita sudah ada. Menangis. Dah tengok kan? Keluar dunia, dunia yang sangat luas. Tapi dunia yang kita keluar, Allah ingatkan kita, kamu seorang hamba. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Tuan-tuan, manusia ketika lahir, apa yang dia ada? Apa pun tak ada. Dalam keadaan tidak berselipar. Ya, kita panggil berkaki ayam. Yang kedua, dalam keadaan bertelanjang. Yang ketiga, dalam keadaan dia tidak disunatkan.
Tuan-tuan buka hadis Bukhari, ketika dia dibangunkan di mahsyar nanti, tiga itulah yang kita ada nanti. Ketika di mahsyar, semua orang dibangunkan dalam keadaan berkaki ayam, malah bertelanjang, dan lebih teruk, kita tidak disunatkan lelaki maupun perempuan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tapi manusia tidak pernah fikir tentang kebaikan tersebut. Manusia lalai, manusia leka dan sebagainya. Jadi sebab itu, gunakan kesempatan. Ingat, dunia ni kita guna sungguh-sungguh. Masuk ke alam dunia kita, cuba fikir sejenak. Dunia kita buat apa? Dunia kita cari, cari dan cari jalan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bina jembatan-jembatan ke syurga Allah Taala. Bina saksi-saksi besar di sana. Rumah di dunia tak perlu dibesarkan. Kita takut di rumah di dunia besar, kemudian kita tinggal, rupa-rupanya kat sana rumah tak ada. Seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Malik Al-Aslami, dalam hadis riwayat Imam Muslim, dia tanya, Nabi tanya kepada dia, sebab dia ni selalu berkhidmat kepada Nabi, bawa air untuk Nabi wuduk dan sebagainya. Bila dia bawa satu malam, dia bawa air kepada Nabi, dia kata, ya Rasulullah, tolong ambillah air ini untuk tuan wuduk. Kata Nabi SAW malam tu, dia kata, ya Rabi'ah, kamu ni tolong aku dah lama dah, tapi tak pernah minta apa-apa. Malam ni apa kamu nak minta lah. Aku nak doa kepada Allah, insya-Allah Allah makbulkan. Kita kalau ditanya pada kita, ui, banyak lagi kita nak minta. Kalau boleh nak rumah besar, kereta besar, reta besar, bini kecil, bini besar tak nak. Tu manusia minta macam-macam. Tapi Rabi'ah minta apa? Rabi'ah kata dia nak minta satu je. Apa dia minta? Dia kata, ya Rasulullah, tolong doakan pada Allah, ketika aku mati nanti, aku masuk ke dalam syurga, rumahku berjiran dengan rumahmu dalam syurga Firdaus. Allah Subhanallah. Tu sahabat. Sahabat yang hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang tidak pernah lekang daripada pandangan mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berangan lagi mau hidup dengan Nabi ketika di akhirat nanti. Kita yang tak pernah tengok Nabi, tak pernah mimpi Nabi, tak pernah doa, dan yang paling buruk, tidak pernah berharap untuk bertemu Nabi SAW. Betapa kufurnya kita terhadap nikmat Tuhan. Jadi sebab itu kita kena kuat fikir. Kalau tak fikir, kita tak dapat. Kita akan jadi seperti haiwan. Dia rasa lapar, pergi makan. Orang halau lari, itu je. Tak pernah mikir orang yang lainnya. Dia kena fikir. Fikirlah yang terbaik. InsyaAllah kita akan dapat kemuliaan yang paling-paling besar. Jadi dunia yang kita ada hari ini buat apa? Buat belanja menuju akhirat. Bukan buat belanja dunia. Habis dah alam ni. Alam ni mungkin 60, 70, 80. Abu Hurairah radhiyallahu an 78 tahun. Abdullah ibn Mas'ud 60 tahun. Nabi 63 tahun. Ada orang kita sekarang ni 90 tahun baru meninggal pun ada. Ya, dia ikutlah, ikut itu ruang yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habis dah meninggal, kita akan pergi kepada alam ketiga, iaitu alam barzah. Siapa pun tak tahu alam barzah kat mana. Yang kita tahu alam kubur je. Kalau kubur kat mana, kat situ je yang kita tahu. Tapi ruhnya tak ada kat situ, dia berada di alam barzah. Siapa tahu? Siapa pun tak tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Alam barzah luas, lebih luas berlipat kali ganda saujana mata memandang. Luasnya lebih daripada dunia yang nyata. Sehingga dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dalam satu program TV saya beritahu, dalam tajuk dia apa? Tajuk dia Sakratul Maut. Ya, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi beritahu bahawa orang yang mati ni mati dalam keadaan husnul khatimah, pengakhiran yang baik. Dia tu ditidurkan macam pengantin baru. Kita hari ni tuan-tuan tidur atas tilam Dreamland, Dunlop Pillow, Vono, Maya Kering. Macam-macam kita tidur. Akhirnya tak bangun-bangun jam 12 tengah hari, melok sekali makan tengah hari je. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak mau benda tu. Jadi sesekali kita yang ada hari ni, sesekalilah di rumah tak payah tidur atas tilam. Rasa macam mana Nabi tidur. Biar bini yang tidur atas tilam, kita tidur kat bawah tengok. Rasa tengok macam mana Nabi rasa, macam mana para sahabat rasa. InsyaAllah pukul 2 dah bangun tahajud. Ha, tu kan.
pukul 2 dah bangun tahajud. Untung orang yang tak boleh tidur ni, ini masalah kita. Dah tak boleh tidur, pergi cari doktor, ambil ubat tidur. Buat apa? Dah tak boleh tidur, solat tahajud lah. Dah tak boleh tidur, ngaji Quran lah. Kenapa Allah bagi tak bagi tidur waktu umur dah jadi begini? Sebab waktu muda dulu ngaji Quran tidak, sebab tahajud tidak, apa pun tidak. Jadi Allah bagi 2 susah tidur. Memang perangai gitu. Yang tua tu, lah tadi minum kopi jantan. Bukan kopi jantan, dia minum kopi janda. Udah tak boleh tidur. Bukan tak boleh tidur pasal kopi janda. Tak boleh tidur sebab Allah memang tak mau bagi tidur. Kenapa? Allah nak bagi ruang supaya kita beramal. Kerana orang beriman disebut dalam Al-Quran, tidur mereka cuma sedikit. Yang lain mereka bangun mengingati Allah Subhanahu wa taala. Usahalah tuan-tuan dan puan-puan supaya kita fikir lebih banyak sikit insya-Allah. Ya, maka itu yang keempat tadi kita tengok bahawa sesungguhnya fikir ujian di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa hidup dunia ini adalah satu hiburan, satu permainan yang melalaikan, dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu mau berfikir? Afala taqilun? Tak fikir lagi ke? Yang kita duk tengok hari ini tuan-tuan, semalam di Pulau Pinang ribut, banjir melanda kita. Di Langkawi terpaksa azan. Biasanya orang azan ni tak pergi, tapi hari itu dia rajin azan. Masa kenapa azan? Ribut, masa dah terdesak baru azan. Kita memang macam tu. Anak nak periksa UPSR kan baru lepas, wuih, baca Yasin tak berhenti-henti. Masa anak ambil periksa, wuih, puasa dia. Kalau tidak, tak ada puasa. Syirik, puasa kerana mau anak lulus, bukan puasa kerana Allah. Bahaya. Ngaji Quran ni sampai terhangguk-hangguk sebab anak nak ambil periksa. Solat duha bila? Waktu duit dah tak ada. Nabi buat 8 rakaat satu hari, dia buat 28 rakaat. Tu duit tak ada sangat tu. Besok dah dapat duit, bukan kata 28, bukan kata 8, 2 pun tak buat. Bila sakit, ustaz tolong, ustaz jampi, ustaz nang buti nang kui buti kun, tolong jampi ustaz bagi saya sihat. Bila saya sihat, saya nak pergi masjid. Banyak kali dah jampi, dah sihat, tak datang juga. Itu manusia, sifat dia adalah penuh dengan kelalaian. Sifat dia adalah orang yang tak mau fikir. Jadi kesimpulan kita pada hari ini, tak panjang ceramah saya, tapi nak bagi tahu ianya, nak bagi ambil penting. Kesimpulan kita pada hari ini nak sebut apa? Yang pertama, perlu ada kekuatan untuk berhijrah. Perlu ada kekuatan untuk berjuang di dalam mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lari daripada mencari redha Allah, mencari rahmat Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Jangan sesekali buat kerana manusia. Kerana talbis iblis, tipu muslihat iblis itu sangat dahsyat. Tuan-tuan, kita yang datang masjid kadang-kadang masuk neraka, tuan-tuan. Kenapa? Bila datang masjid je, setan datang kat telinga. Cuba kau tengok siapa tak datang, siapa tak datang, siapa tak datang. Sampai kita dah tak ada kerja, tengok orang tak datang. Siapa tak datang, siapa tak datang, siapa tak datang. Kita dapat datang tu alhamdulillah syukur dah, tapi setan. Atau kita datang tengok-tengok, tiba-tiba orang ramai, setan kata cuma kau tengok dia orang ni sebab ada makan datang, tak ada makan tak datang puak-puak ni. Ha, tu jahat ni kita. Lebih buruk, makmum menanti-nanti kesilapan Tok Imam. Setan datang kat telinga. Setan ni berdiri atas bahu ketika solat. Kan? Dia kata cuba kau tengok Tok Imam tu baca, bukannya betul sangat. Tok Imam gigi tak ada, pakai gigi palsu, tak pakai Polident dan sebagainya lah. Ha, dia cari salah orang, cari salah orang. Dan last kali, Tok Imam pun kena talbis iblis. Masa solat 3-4 orang biasa baca idza jaa nasrullahi wal fath dengan qul huwallahu ahad. Tiba-tiba ada majlis orang ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dia baca bukan mencari redha Allah, tapi mencari redha manusia.
makhluk, maka di sinilah kerugian yang sangat besar dalam kehidupan. Tuan-tuan, kalau ada ringgit, tuan-tuan ada harta, ada masa, beli kitab Talbis Iblis. Talbis Iblis, tipu muslihat iblis, yang ditulis oleh Ibnu Al-Jauzi. InsyaAllah kita kenal siapa iblis, dan terkadang kita berperangai macam ni. Ya, berjuang, berhijrah, cari redha Allah. Seterusnya buat apa? Tambah ilmu dalam perjuangan. Ilmu yang sahih bersandarkan Al-Quran dan Al-Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cari ilmu tanpa berhenti, belajar semua bab insya-Allah. Sebelum beramal, tanya dulu. Masalah kita dalam handphone nombor telefon ustaz tak ada. Nombor telefon artis je banyak. Nah, ini yang rugi kita ni. Bila tanya soalan, dia orang tak boleh lah. Bila pula nak cari ustaz? Bila anak tak boleh tidur. Ada 3 pagi cari ustaz. Ustaz, tolong ustaz, pukul 3 pagi saya baru balik dari Kelantan contohnya, wakaf cik. Katalah sampai pukul 3 pagi. Buat apa? Nak tidur lah pukul 3 pagi dia bawa anak. Ustaz, tolong tengok ustaz. Anak saya ni kena gangguan jin ni. Saya tengok mak dan bapaknya, memang keturunan jin. Sikit-sikit jin, sikit-sikit jin. Jin pun marah dengan kita. Dia mana ada seluar sekarang, habis seluar jin manusia pakai. Ha, kan? Kita pergilah pegang anak dia. Ya Allah, nikah pandai. Anak kembung perut pun tak tahu. Akhirnya saya panggil bini saya, yang tolong kejap, buat apa? Ambil minyak UI cap limau, gosok perut budak tu kentut, bro. Kan senang, mikir sikit. Bila susah cari Allah, bila senang lupa Allah Subhanahu Wa Taala. 3 benda: hijrah, ilmu dan fikir kemenangan besar. 3 benda ni tak buat, maka kita akan jadi pula ikatan an'am, macam binatang ternakan dalam surah Al-A'raf ayat 179. InsyaAllah, moga-moga Allah kurniakan kita kebaikan pada petang berbahagia ini. Doa-doakan, moga kita jadi kuat berhijrah, kuat mencari ilmu, dan kuat juga berfikir untuk mencari rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Tuhan kami, ampuni dosa kami Ya Allah, ampuni dosa kami Ya Allah, ampuni dosa kami Ya Allah, dosa ayah dan ibu kami Ya Allah, dosa pasangan hidup kami Ya Allah, dosa seluruh ahli keluarga kami Ya Allah, dosa teman-teman dan jiran-jiran kami Ya Allah, dosa umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia Ya Allah. Ya Allah, kurniakan bagi kami sifat berjuang Ya Allah. Kurniakan bagi kami kemauan untuk berhijrah Ya Allah. Kurniakan kami sebuah keikhlasan Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, bantu kami dalam kami mengingatimu Ya Allah. Bantu kami dalam kami bersyukur padamu Ya Allah. Bantu kami dalam kami memperbaiki ibadah terhadapmu Ya Allah. Ya Allah, hadirkan rasa cinta kami pada rumahmu Ya Allah. Hadirkan rasa kasih kami pada salat jamaah Ya Allah. Hadirkan rasa rindu kami pada majlis ilmu-Mu Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.